laporannya nggak benar. Pas keluar. Nah, itu ya. Dari sini enggak. Salam dari Sitinjau Lawik, Mas. Oh, siap. Oh, gue jadi kangen ke Sumatera ya. Ada beberapa bisnisnya, Mas, 8. Ada perusahaan kecil, Mas. Doain gue sama teman-teman Surfaji. Suke, dole, suke. Mas Rian, klub bola favorit. Saya enggak senang bola, Mas. Adik saya di Agus tuh. Wah, dia fansnya Manchester United. Sama Mas. Santos Rian, siap. Mas, ini saya pengen gue ya sama set mana sih setu? Apa setu? Gue apa ya? Rian. Bulan. Mas gak ngerokok, itu pengerokok. Ya. Baru botak nah, gundul dulu. Bapak gitu? Iya. Di gunting dah lupang. Panggil. Ya, tapi sekarang. Jangan lupa, Ibu. Langsung terang. Punya Pak Haji berapa, Mas? Kalau Bapak punya 400-an, Mas. Ada istri datang. Pak Haji ya. Bukan punya saya. Kalau saya gak punya apa-apa, Mas. Saya calon, Mas. Sama kita lah, kuli. Mereka jadwal. Riau hadir, Mas, siap. Paus gundul, Mas. Ada ngirim paus, gue gundul. Wah, biasanya cuma sekali doang, dong. Kirim paus. Nah, kirim paus lagi, setengah lagi. Gimana nih? Jadi dua paus ya. Merangkalan. Gimana, Mas, kasus Rosin? Itu gue tadi ada abis naikin VT, Mas, gue nyetit orang. Karena gue ngerasa agak sedih juga ya. Kok segampang itu orang boikot, jangan naik PO ini, jangan naik PO ini gitu. Kan mereka karyawannya ribuan, Mas. Kasian. Seandainya mau dibebankan kesalahan terberat pun jatuhnya lalai. Bukan sindikat atau apa mereka sendiri. Aku habis bikin video tadi tentang kejadian yang lagi menimpa Rosalia Indah. Mudah-mudahan bisa ngasih kalian pencerahan. Aku masih berkenan yang ngomong. Mas, Bu, sudah ada di alat pelacakan kayak gitu? Udah, GPS kan? Sudah. Kalau GPS itu udah jadi persyaratan pemerintah. Enak mana sekolah sini, Mas, sono? Sini. Kenapa begitu? Enggak ada. Hah? Enggak ada apa? Kok enakan di sini? Kenapa? Lah, emang kalau di Aceh enggak ada teman lu? Hmm? Kalau di Aceh enggak ada teman? Banyak juga. Banyak di sini mesti. Ceweknya cakep mana? Sini, sana? Hah? Ceweknya cakep mana? Sini, sana? Kasur bayar. Lima SD? Iya. Iya, artinya? Lima SD gue tanyain, masih teman-teman ceweknya cakep mana? Ya, cewek di sini dulu. Mas, bisa dua paus? Buat tak licin. Waduh. Pakai behel dah. Behel apa sih? Info tujuan, Mas, kasih GPS ya buat lacak. Karena kan terintegrasi sama pemerintah, Mas. Bisa dicek, kalau misalnya maaf-maaf kata, kalau ada kejadian kecelakaan apa-apa kan bisa di-track mundur, Mas, dilihat. Gimana tentang laporan Rosalia? Itu gue tadi bikin VT, Mas, silakan dilihat. Mungkin mudah-mudahan bisa ngasih kamu wawasan. Tetap layar, tetap layar. Terus masih banyak bunganya Jamaluddin. Ini jangan-jangan Jamaluddin Malik yang teramen nyalek di dal dua gue. Salam dari 44 Trans. Siap, waalaikumsalam. Info locker, Mas Rian, domisili Brebes. Saya belum ada locker, Mas. Lu ngengkel berarti ya? Salam kenal, Mas Bulai, dari Kerutan LJA Bekasi Selesaran Libit. Oh, siap. Salam. Dari yang lain cuman GPS, betul, betul. Okay. Yang lain kan sifatnya, makanya tadi gua terangin di situ. CCTV itu kan bentuknya pelayanan, bukan kewajiban. Maka mudah dengan ada kejadian begini, semua perusahaan oleh pemerintah diwajibkan pasang CCTV. Daripada input tiket akhir tahun gratis. Ya, sebenarnya bukan daripada ini, itu memang berkahnya dapat di situ. Gabung agensi, Mas, lihat duit.
neng TikTok. Gimana caranya, Mas? Gabung agensi. Wis. Gabung agensi, Mas, itu gimana, Mas? Iya, Mas, itu Jamaluddin caleg Golkar. Cakep juga, aduh. Oh, siap. Wah, beda-beda tipis. Saingannya kakak kita Nusron Wahid. Memang kan perbedaannya dan hari. Oh, Jamaluddin Malik beda-beda. Sang Ultraman. Mas, Mas Jamaluddin sampean dulu bisa jalan 15 BP satu. Lu viral, Mas. Sampai ke kuping gua viral lu. 15 detik itu berapa? Ada Ultraman dari di para perikus. Kan nyalak tuh. Tapi 2 hari sekali kalau enggak terpal ya. Emang boleh si TikTok ini sekarang? Di rumah. Ya. Sekarang di rumah. Ya sekarang juga jarang di rumah. Oh, mana mari ke rumah atau di bagus ya. Sate metro ada lagi siap, Mas? Belum salam. Nah, nanti lah. Ya, Mas kalau enggak kebaca komennya maaf ya. Soalnya lari banget komennya. Suara Bang Sopian, iya Sopian. Mas Air tabrakan, bukan tabrakan, ditabrak dari belakang. Salam Mas dari Pasar Bang Reduk siap. Assalamualaikum Mas Rian, sehat-sehat. Enggak putus-putus bunganya. Jamaluddin the best banget lu. Belakang malam bro. Mas, emang bunga satu berapa sih, Mas? Lalu ya, lo. Langsung malam bro, telepon. Mas, jadi nyala nggak? Jadi, mas, saya kan? Anak buahnya, Mas Jamaluddin. Mas, ya. Weh, lu katanya dilaporin polisi. Ah, biasa. Kenapa? Ini kan mainnya di Tegal. Wah, lu dilaporin polisi. Gue lagi dilaporin polisi, Mas. Si. Saya dilaporkan polisi pasal 378. Penipuan. Minta ke... Karena saya mengaku tegal sebagai pemilik Mahindra Transport Indonesia. Ini jaga aja kan kemarin itu di. Iya, lu ini sendiri lah. Ya. 200 mawar 1 dolar, Mas. Oh. Ini main di Gor Tegal itu. Capek mencet ya lu. Tegal Selatan. Oh. Yang cuma dapat main Tegal Selatan. Kalau di Jawa ya. Gimana tanggapan Salia, Mas? Salia sudah aku tanggapin di video terbaru di TikTok.